Setelah bermalam di sini, kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Sahabat Manda, hutan Gunung Bukit Raya masih sangat asri dan lestari. Habitat flora dan faunanya pun masih terjaga. Hal ini bisa dilihat karena di hutan ini terdapat lebih dari 800 jenis tumbuhan yang hidup dengan damai. Jalan setapaknya pun terkadang hilang tertutup pohon tumbang. Sesekali harus merangkak dan memanjat batang pohon tersebut. Sungai Mangan ke Pos Ulurabang merupakan jalur terjauh, kemudian menanjak terus, turun bukit beberapa kali. Kondisi hutan tidak berubah, tetap rapat. Sapeng. Eda, diam sekali. Bapak. Enggak. Sahabat Manda, setelah 3 jam perjalanan, sampai juga di Pos Ulurabang yang berada di ketinggian 706 mdpl. Kami pun beristirahat sejenak untuk makan siang. Setelah cukup beristirahat, perjalanan pun dilanjutkan menuju pos selanjutnya, yaitu Pos Ulu Cilindung. Bapakku pernah bilang, puncak itu hanya bonus. Dan pemandangan indah pun hanya bagian dari perjalanan. Yang utama hanyalah kembali pulang dengan selamat. Kampok katanya. Air Aqua Raya. Kita sekarang berada di Pos Linang. Kami memutuskan bermalam di sini untuk summit attack esok hari. Sahabat Manda, dalam mengharapkan pemandangan indah dengan lautan awan terhampar luas.
atau padang sabana hijau dengan langit biru yang bisa menambah semangat pendakian. Melainkan pepohonan rapat menjulang tinggi lah yang setia menemani. Walaupun jalurnya terbilang landai, tetapi jarak yang jauh dan banyak ditemui undakan kecil yang mengharuskan pendaki untuk berjalan menanjak, turun kembali, yang tentunya sangat menyiksa. Sekali aku berhenti sambil memeriksa setiap bagian tubuhku agar terhindar dari gigitan pacet. Sebuah tebing batu yang cukup tinggi menjadi tanda bahwa puncak semakin dekat. Sudah. Vegetasi pun berubah menjadi sebuah hutan lumut dengan benua akar dan batang pohon yang menghalangi trek pendakian. Perjalananku kali ini benar-benar mengajarkanku lebih kuat, lebih semangat, dan lebih menghargai alam ini lebih baik lagi untuk masa depanku. Di puncak tertinggi Kalimantan dengan ketinggian 2278 mdpl. Terima kasih Bapak yang selalu membimbingku. Terima kasih untuk tim, guide, dan porter yang selalu menemani perjalananku hingga sampai di puncak kakak. Terserip rasa syukur kepada Allah telah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesanggupan untuk bisa sampai di sini. Thank you.
Piye?